Baik, kita mulai ya. Oke, pertama-tama kita ucapin dulu selamat ke Jenry. Congratulations. Oke, kita mulai pertanyaannya ya. Yuk, yang pertanyaan pertama siapa? Jadi, di pertandingan minggu lalu dia merasa diri sendirinya membuat banyak kesalahan dan tidak bisa menahan dirinya. Minggu ini dia tidak berpikir banyak tentang hasil, lebih mengutamakan di prosesnya ya. Jadi evaluasi untuk pertandingan minggu lalu, jadi minggu ini itu kunci kemenangan, dia bisa menang minggu ini. Ada lagi? Ya. Ini kan turnamen dia terakhir gitu sebelum Olimpiade, dan nanti di Olimpiade juga kemungkinan besar persaingan, salah satu pesaing ketatnya adalah Anseo nanti gitu. Nah, bagaimana dia menatap Olimpiade dengan hasil hari ini? Apakah kemudian menambah kepercayaan diri dia, atau bagaimana dia persiapannya untuk nanti? Atau ada lagi yang mungkin dia waspadai dari tunggal putri lainnya? Oke, okay. 就是这一次的比赛是奥运前的最后一场比赛。 然后对于今天的胜利会给你一些信心嘛，就是冲击奥运的奖牌。然后对于奥运即将到来的奥运会对战的一些女单选手，你怎么看？我觉得我们女单竞争非常激烈吧，我觉得谁都有可能去争夺奖牌或者是金牌，所以我觉得困难会非常非常大。所以在接下来还有一个多月的时间里，希望自己能就是 再更加的努力一些吧，对，因为优秀选手都非常非常多，只能让自己变得更优秀才。Okay, dia melihat untuk persaingan women singles di Olimpiade nanti itu sangat-sangat kuat. Jadi siapapun bisa menjadi juara ya. Jadi semoga diri sendirinya bisa persiapannya nanti bisa menjadi lebih kuat untuk menghadapi persaingan Olimpiade nanti. 这次的比赛会带给你冲击奖牌的信心吗？会，我觉得要让自己更自信一些。嗯，tentu ada. Jadi kemenangan hari ini tentu menambah kepercayaan diri dia untuk nanti di Olimpiade. Ya, silakan. Ini kan dia kan jadi juara bertahan di Indonesia Open, dan dia sudah mempunyai medali emas Olimpiade juga kemarin di Tokyo. Apakah dia punya ambisi juga untuk mempertahankan gelar juara di Paris nanti? Karena tahun ini 2024 dia adalah bintang dan juara, lalu tahun lalu juga sama, jadi tahun ini adalah bintang dan juara. Lalu sebelumnya di Beijing Olympic dia mendapat emas, lalu kali ini di Paris Olympic ada yang ingin mempertahankan gelar juara? 我觉得卫冕肯定是最终的一个目标，但是我觉得要朝着这个目标去努力，首先得做好过程，所以我觉得，一步一步去走就好。Okay, pasti ada yang ingin menjadi juara pertahan, tapi sebelumnya itu dia masih mengutamakan proses dulu, jadi masih persiapan untuk diri sendiri ganti dulu sebelum menghadapi Olimpiade nya. Ada lagi nomor pertanyaan? Tidak ada, mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih semuanya. Thank you.